بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَنْ يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر ألف سنة وما هو بمزعزعه من العذاب أي يؤمر والله بصير بما يعملون katakan olehmu inkaat jika ada laku mudarul akhirat bagi kamu negeri akhirat indolah di sisi Allah jika ada negeri akhirat itu di sisi Allah Khalisatan khusus untuk khusus lakum untuk kamu min dunin nas tidak orang lain hmm. bukan untuk orang jika negeri akhirat yang ada di sisi Allah itu untuk kamu orang lain gagal. kalau memang begitu fatamnaul maut kata Allah maka minta olehmu akan kematian In kuntum sadikin jika kamu benar-benar jika kamu benar jika kamu benar artinya kalau pengen bukti mati buktinya itu mati <ganti>, mati mati kan <ganti>, mati kan wa lan yatamannawu abadan bima qaddamat aydium dan ya tidak akan mengingini mereka itu akan kematian selama-lamanya bima qaddamat aydium dengan apa yang sudah mereka tangan-tangan eh, mereka lakukan wallahu alimun bizzalimin dan allah taala maha mengetahui orang-orang yang zalim ya ya mereka tidak bakal mau mati ya mau mati <gul> siapa yang mau mati ya dan allah taala maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim ya jadi mati itu adalah suatu keniscayaan kita takut mau mati, tapi mati itu pasti pasti datang dan orang pasti akan mendapati kematian itu. Dia akan dapati kematian sesuai apa yang dia lakukan. Bima koddamat aidihim. Oh, perbuatannya baik, insya Allah matinya baik. Perbuatannya jelek, matinya jelek. Jadi, orang mati itu bagaimana kebiasaan hidupnya? Iya, bagaimana kebiasaan hidupnya? Dia biasanya nyanyi, matinya nyanyi, lagi nyanyi mati. Biasanya ngaji, matinya lagi eh, ngaji. Biasanya ngajar, matinya lagi ngajar. Maka oleh karenanya, biasaan kita yang baik-baik. Biar nanti mudah-mudahan meninggal kita dalam keadaan baik ya. Orang ada yang mati lagi nyanyi ya, Nyanyi dangdutan Nyuksur paladulan Langsung mati Langsung Ada orang juga mati lagi Baca Al-Quran Jadi korik dia langsung meninggal. Ada orang juga sembahyang lagi sujud meninggal. Itu berarti dia kesenangannya di situ tuh. Kalau sembahyang nikmat. Oh, sembahyang tuh nikmat banget, adem. Seneng. Nah, kita nih gimana nih kira-kira? Apa yang senang kita kira-kira nih? yang cenderung ama kita senang banget apa nih kira-kira <laughs> kita berusaha supaya yang baik yang baik senang ngaji ngaji senang ngajar senang nulis kita senang sembahyang kita senang ama dunia-dunia kita pudarkan kesenangannya ama dunia-dunia kita pudarkan coba udah berasa belum tuh pudarnya dunia di hati kita kayaknya kurang enak atau lihat tontonan tontonan pudarkan tontonan tontonan dunia udah berasa belum pudarnya tontonan dunia kita apa masih enak ngelihat-ngelihat yang jelek yang jorok apa udah nggak enak belum rasakan dengan diri kita nah, kita pudarkan yang jelek-jelek ya biar apa biar kita senang ama yang baik-baik nanti meninggalnya insya Allah yang baik-baik ya. meninggalnya dalam keadaan baik Hah? kan kita yang rasain Alhamdulillah, gue sekarang udah kagak demen yang begini nih. Itu. itu rasain itu. Gue sekarang demen banget begini nih. Masya Allah, masya Allah enak banget kalau sembahyang ya. Allahu Akbar. Itu kita rasain itu. Gue puasa senang banget ya. Astaga, masya Allah. Kita rasakan itu. Itu gak bisa dipungkir itu. Nah itu tuh nanti tuh insya Allah yang akan mewarnai mati kita itu. Nah, Allah ngelihat itu semua. Ya. Empat pandang Allah adalah hati kita. Allah lihat. Allahu dan Allah maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Kita enggak bisa berhindar dari Allah. Kita mau ya mau menghindar bagaimanapun kalau kita berbuat zolim, Allah bakal tahu kita mau umpetin kayak apapun Allah bakal tahu. Zalim itu wa nusya'i 'ala ghairi meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Kita perlakukan orang dengan jahat nanti bakal kelihatan. Belum juga mau tobat bakal dikasih lihat sama Allah. Jadi jangan kita coba-coba untuk menghindar kalau kita berbuat zalim. Jadi kalau begitu bagaimana kalau kita berbuat zalim segera kita bertobat kepada Allah. Segera. Takut-takut keburu Allah tampakkan. Allah tampakkan itu bahaya tuh. Sekali belum ketahuan, dua kali belum ketahuan, tiga kali belum ketahuan, sampai tujuh kali udah gergetan dikasih tahu dah. Itu kezaliman kita. Kelihatan ah, dah. Iya. Ini ya, kalau ada kita berbuat dosa, namanya kita manusia, ya. tidak luput daripada berbuat dosa. Ya. Tapi jangan usahakan supaya jangan sengaja berbuat dosa. Kalau kita lupa berbuat dosa, bergelimang kita dengan dosa, ada keretakan pengen bertobat, segera bertobat, jangan entar-entaran. Dan bahkan yang bagus kita, yang hebat, ya bercita-cita supaya hidup ini selalu sehat. Apa maksudnya hidup selalu sehat? Enggak berbuat dosa. Hmm. Itu orang sehat begitu. Hidup sehat maksudnya apa? Enggak berbuat dosa. Berusaha semaksimal mungkin supaya enggak berbuat dosa. Walaupun kita sadar hmm. ya al-insan ma wa nisyan hmm. Manusia itu tempatnya ya salah dan lupa. Nah, tapi kita kan dikasih ilmu, ya, kita dikasih akal, kita berusaha semaksimal mungkin, semangat untuk hidup sehat, bersih daripada dosa. Wala dan na'um ahrosan nasi dan sungguh, ya, kamu akan mendapati mereka, orang Yahudi, ahrosan nasi ala hayatin, manusia paling serakah atas hidup dunia, kehidupan dunia. Ya, kita lihat sekarang orang Yahudi sampai sekarang. Jadi ya, Israel itu bukan dari sekarang-sekarangnya dari dulu. Pak ya, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi. Nabi Muhammad sudah 14 abad ya. Dari <Susukai> dulu Subhanallah Saya pernah berpikir tentang ini Kirain saya dulu masih kecil saya Ini baru-baru ini aja Ternyata dari dulu Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Quran Benar Wala tajidannahum ahrasan nas Ala hayatin Sungguh kamu dapati mereka orang Yahudi Manusia paling serakah Atas kehidupan dunia Ini Al-Quran sendiri yang mengatakan seperti ini. Ya. Walaupun enggak semua orang Yahudi ada aja beberapa satu orang dua orang tiga orang ya yang baik ada itu kita enggak boleh ingkar dengan itu secara logika itu ada apa anak kecil tadinya baik dipengaruhi jadi enggak baik. Hmm, bisa. Tapi ini Al-Quran mengatakan jelas mereka adalah Ya, manusia paling serakah terhadap kehidupan dunia. Umminalladzina asyraku dan juga lebih serakah daripada orang-orang musyrik. Orang, -orang musyrik serakah, orang Yahudi lebih serakah lagi. Yawaddu ahaduhum berkeinginan seorang daripada mereka Lau ammaru ya. berkeinginan salah seorang di antara mereka, maksudnya setiap mereka berkeinginan. Ya, ya ahadum berkeinginan oleh seorang di antara mereka. Lau ammaru al jika lau dipanjangkan umurnya, ya. diberi umur mereka, diberi umur al seribu tahun. Ya berkeinginan tuh mereka itu jika lo dikasih umur seribu tahun. Wama huwa bimuzahzi'i minal ayu ammar. Padahal dia itu dipanjangkan umur. ya, Tidak menjauhkan daripada siksaan. Artinya apa? Kita hidup itu bukan masalah panjang pendeknya. Tapi toatnya kepada Allah. Jadi umur itu bukan panjang pendeknya, tapi mutunya. Kayak kita mimpin, Pak. Mimpin negara itu bukan masalah lamanya. Mau satu periode, mau dua periode, mau setengah periode. Bukan itu. Jadi yang dilihat itu apa? Nah, mutunya, nilainya. Ya? Umar bin Abdul Aziz al Munziri ya, itu memimpin Khalifah Islam cuma dua tahunan kurang lebih, tapi namanya dicatat dalam sejarah. Bahkan ada sejarawan yang menyatukan beliau dalam empat Khalifah rasyidin. Yang lain itu dinilai kerajaan, negaranya dinilai kerajaan walaupun Islam. Yang benar-benar sesuai dengan Islam cuma lima doang. <laughs> itu Umar bin Abdul Aziz ditaruh di situ. Kenapa begitu? Nilai kepemimpinannya yang luar biasa. Jadi kualitasnya. Tapi ya kebanyakan orang bukan begitu, pengen lamanya. <tuh> Dipertahankan sampai dua periode walaupun harus berbohong-bohong. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Terlupakan. Berjasa seperti tidak berjasa. Berjasa tapi seperti tidak berjasa hemat saya sezolim apapun pemimpin pasti ada jasanya ya dia panjang mimpin sezolim apapun dia memimpin pasti ada jasanya tapi jasanya itu terlupakan gara-gara apa? zolimnya <laughs> lupa semua ah begitu pula kita hidup sama kita hidup pun begitu Bukan panjang, bukan pendek. Ya. Nilai hidup kita. Ya kita minta, apa enggak boleh? Boleh, saya juga pengen. Minta umur panjang, ya Allah panjangkan umurku. Ya Allah panjang. Panjang berkat Amin ya Allah semua, amin. Tapi sekali lagi, intinya bukan itu. Bukan panjang pendeknya. Barokah. Nilainya mau panjang umurnya, mau pendek umurnya, kalau nggak berkah tuh umurnya, sekalipun panjang umurnya nggak berkah, pakai buat maksiat, tadi terlupakan. Pasti itu dalam panjang umurnya ada manfaat buat orang lain sekecil apapun, tapi manfaat itu terlupakan dengan apa adanya keburukan, kezoliman yang dilakukan. Hmm. maka oleh karena itu isi umur kita dengan manfaat yang dimana ntar kalau orang meninggal dunia kita meninggal dunia ditangisin nama orang kalau kita nggak ada ditangisin orang kenapa jasanya kerasa kalau nggak ada dia bingung orang nah, buat kayak begitu jangan terbalik iya jangan belum meninggal, udah meninggal aja dianggap ya, enggak ada. Wujuduhu kaadami, jangan sampai begitu. Kalau meninggal disyukurin, alhamdulillah udah meninggal. <laughs> Saya pernah, Pak. Ya, ada di satu perkumpulan, ada saudaranya meninggal. Kata dia, satu aja meninggal. <laughs> Dihitungin, Emang emang rese, memang rese. emang rese ini ya, saudaranya rese. Bikin ulah mulu, ya. Tanah mertuanya dijual mulu. Meninggal kata saudaranya, satu aja meninggal. Rupanya ada lagi yang lain. Ya. Tuh kalau kita berbuat zalim begitu. Ya. Disyukurin orang. Tuh tuh umur yang panjang, saya yakin umur panjang itu ada manfaat buat orang lain, tapi manfaatnya itu terlupakan, terhapus karena kebanyakan zolimnya. <gifat> nah kita berusaha untuk berbuat baik terus, ya, berbuat baik terus. Bahkan kita dianjurkan setiap kali kita bangun tidur niat besok pengen berbuat baik. Setiap bangun tidur niat besok pengen berbuat baik untuk orang lain. Mudah-mudahan umur kita panjang, nilainya baik, berkah, manfaat buat orang lain. Amin ya Allah dan diri kita. <laughs> Wallahu basirum bima ya'malun dan Allah maha melihat dengan apa yang mereka lakukan. Apa yang kita lakukan Allah lihat. Allah lihat yang kita lakukan Allah lihat, jadi kita kalau dilihatin gimana? Malu apa enggak? Malu kita, ya. jangan liatin senawan kan gitu ya? Ini yang liatin Allah, ya. yang liatin Allah. Maka ada ulama yang berpendapat, ya. Kalau di kamar mandi jangan lama-lama. Ya. jangan lama-lama. Ya. Udah uh, kemudian ada juga orang yang berpendapat kalau di kamar mandi pakai baju. Ya. Walaupun mandi, ada yang mengatakan juga tidak, enggak apa-apa karena ada hajat di situ. Hmm. Kenapa? Allah lihat kita. Allah lihat kita maka paling gagal kita jangan lama-lama, walaupun berbuka baju tapi jangan lama-lama, cepet-cepet. Karena apa? Allah lihat kita, walaupun pakai baju Allah lihat kita, tapi tak adu Hati kita berpaut kepada Allah, Allah lihat tuh, malunya kita sama Allah tuh. Walaupun Allah ngeliat, walaupun kita pakai baju ngumpet dimanapun Allah lihat. Kadang kamar mandi lama banget ya. Qala Muhammad ibn Ishaq haddatsani Muhammad ibn Abi Muhammad anak Ikrimata sa'id ibn Jubair ani ibn Abbas yaqulu Allahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي أدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم الله عليم بالظالمين أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بك بذلك wala ta'mannahu yawm qala lahum zalika ma baqiya ayya 'ala al-ardih yahudi illa mat barkatu ali muhammad bin ishaq telah bercerita kepadaku oleh muhammad bin abi muhammad dan ikrimah atau sa'id bin jubair daripada ibni abbas allah taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam jadi allah perintahkan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam Kul katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, in kanat lakum mudahil akhiratu. Jika ada bagi kamu eh, orang ya Yahudi itu negeri akhirat itu untuk kamu ya murni ya indallah di sisi Allah khalisatan murni lakum untuk kamu murni min dunin nas ya tidak untuk orang lain fatamannaul mauta in kuntum shadiqin maka minta olehmu kematian jika kamu emang benar ayu duu bil mauti doalah kamu dengan kematian ala ayi fariqaini akdzabu atas dua kelompok ini mana yang lebih mana yang dusta fa mau dzalika maka mereka enggak mau demikian itu ala rasulillah atas rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bizalimin dan tidaklah mereka itu berkeinginan mati selama-lamanya ya. dengan apa yang mereka sudah lakukan disebabkan apa yang tangan-tangan mereka lakukan wallahu alim bizalimin dan Allah taala Maha mengetahui dengan orang-orang zalim ay bi mengetahui mereka Allah bima indahum dengan apa yang ada di sisi mereka minal ilmi bika daripada mengetahui kepada engkau wal kufri mizalika dan kekufuran dengan demikian itu walau tamannahu yawma qala la umzalika ma baqiya ala al-ardi yahudi illa mata dan jikalau mereka mengingini akan dia pada satu hari yang berkata Allah berfirman kepada mereka demikian itu ma baqiya tidaklah kekal tidaklah tersisa alal ardi ya, atas bumi di atas bumi Yahudi orang Yahudi ilah mata kecuali mati. Jadi orang Yahudi enggak mau enggak kecuali kalau enggak mau eh, kalau enggak yang lain kecuali mati. Artinya Pak Lebih baik mati sama dia pendiriannya. Wakola ya. doa ya Jadi uh, Ma baqiya alal yahudi ama baqiya alal ardi yahudi illa mata. Tidak tersisa di atas bumi ini orang Yahudi kecuali mati. Ya. Artinya dia bakal mati, tersisa bakal mati. Ya. Tidak tersisa di atas bumi ini orang Yahudi kecuali mati. Artinya bahawa Yahudi ada terus gitu. Yahudi ada terus. Sampai mati. Yahudi ada terus sampai mati. Oh, dari dulu sampai sekarang kan. Kalau akal nggak masuk akal itu. Ya, itu Israel perang dari dari dulu sampai sekarang. Kalau akal nggak masuk akal, capek nggak tuh perang? Capek. Berarti apa? Ini benar Al Quran. Yahudi itu ada terus dia mereka begitu terus sampai kapan? Sampai mati nanti. dunia udah enggak ada nih semua baru enggak ada sampai begitu <laughs> wa qala duha berkata oleh duha an ibni abbas an ibni abbas pertama naul mauta minta olehmu akan kematian fasalul mauta minta olehmu akan kematian wa qala abdur razzaq berkata abdur razzaq an ma'mar ma dan ma'mar ma an abdul karim al jazzari dari ibnu karim Abdul Karim Al Jazari an Ikrimah tadi Ikrimah Kaulhu Firman Allah fatamanau ya ya kaulahu akan firman Allah taala ya qala Abdul Razak ya. fatamanau mauta in kuntum sadikin qala Ibn Abbas lau tamanna yahudul mauta lamatu ada juga yang menafsirkan Jikalau ingin oleh orang Yahudi akan kematian, lama itu nisai mereka mati. Tapi mereka enggak mau minta kematian. <gulangan> Makanya sampai sekarang ada terus. Wallahu a'lamu ibnu Abi Hatim.